Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya, Kancil 8349. Channel yang biasa-biasa saja. Pada 28 hari bulan Mei 2021, kami dapat arahan daripada tabir kami untuk hadir ke klinik Kabota yang terletak di Kabota Tawau. So, kehadiran kami untuk divaksin, memandangkan sekarang kan COVID dan daerah Tawau berada di apa red zone ataupun kawasan merah. So, bilangan pesakit telah bertambah. Dan sebenarnya kami sudah mendaftar dalam Mas Sejahtera sudah lama, tapi barulah kena vaksin ni. Syukurlah, syukur Alhamdulillah, walaupun lewat, tapi sekurang-kurangnya ada. Bagi sesiapa yang menonton video ini, jangan lupa ya, subscribe, like dan komen. Dan kita doakan semoga negara kita selamat daripada COVID. Dan kita harap-harap COVID ini lenyaplah, supaya kita kembali seperti biasa. Oke, tonton video saya sampai habis. Oke guys, sekarang saya berada di klinik Kabota Tawau, daerah Tawau, di mana di sini jadi pusat vaksin untuk warga Tawau. Sebenarnya ada dua tempat, satu di Dewan Masyarakat dan satu lagi di klinik Kabota. So guys, inilah klinik Kabota. Sejak COVID melanda di negara kita nih, saya jarang sudah datang ke klinik nih, mungkin sebab kurang diterda dengan penyakit kan. Kalau dulu 2 bulan pasti akan datang ke sini. Kalau bukan sebab anak saya sendiri juga. Oke guys, saya tidak boleh ambil video dalam premis kerajaan, memang amat dilarang sama sekali. Harus ingat ya, mana-mana premis kerajaan dilarang mengambil video atau gambar itu sebenarnya. Okay guys, sekarang pukul 3.14 petang. Saya berada di klinik Kabota Tawau, klinik kesihatan Kabota Tawau. So, telah divaksin tadi, pakai vaksin Sinovac, khas untuk inilah golongan guru di daerah Tawau. So, sebenarnya vaksin ini sudah bermula pada hari Isnin tempoh hari. Dan kami pada hari Jumaat inilah, 28 hari bulan Mei 2021. So guys, itulah klinik Kabota, klinik kesihatan Tawau Kabota. Okay, itu saja. Nah, ini tanda saya sudah kena suntik. Ini ada tandanya. Buka sudah ini.